Okay, assalamualaikum geng. Okay, assalamualaikum. Jom. Kita layan kona-kona manja. Kona-kona manja di Beruas. Ni bukan jalan Genting, bukan jalan Fraser Hill lah, tapi ni jalan Beruas. Tidak mendaki, tapi jalan dia begini, geng. Jalan dia begini, begini, begini dan begini. Alamak. Ada roadworks. Sebab tu kena perlu berhati-hati di jalan raya kerana anda tidak tahu apa yang menanti anda selepas selekoh di sana. Basically jalan ni kita nak mengalah kulumut lah. Lagi 69 kilo, InsyaAllah. Tapi aku tak ada nak singgah kat Lumut lah. Aku akan jalan terus lah, bypass. Aku akan masuk ke Kuala Selangor. Minyak baru turun 1 bar. Aku pernah layan jalan ni dengan apa, KTM Duke. Sebelum ni korang boleh tengok video ni. So ni kita layan pakai Vulcan lah. Nyaman juga, tapi tak laju sangat lah. Bawa slow-slow, santai-santai. Tapi kita layan kuat nak sikit-sikit. Tapi depan ni ada kereta, payah sikit lah. Actually jalan ni sebenarnya perlu berhati-hati lah, sebab takut ada lembu atau kambing. Layan-layan juga, tapi takut ada binatang-binatang yang melintas kan, sebab hutan. Tapi boleh lah layan, tapi macam ni bahaya. Untungnya pakai motor yang torki-torki. So motor ni kan, tak lah, memang sedap. Walaupun dia motor cruise kan, tapi layan corner sedap. Tapi tak adalah agresif sangat. Tapi layan manja-manja macam tu okey lah. Dan untuk jalan yang macam ni, toki dia tu, dia punya tok tu memang sangat membantu lah. Untuk overtake kan kenderaan dalam jangka masa yang pendek. Tapi ni bahaya ni, motor ni depan ni. Depan tu ada bilah tau. Dia terpusing tu, nampak tajam tu bilah tu. Thank you.
inilah geng Vulcan 650S, man. Okay. Sedap, man. Toka. Ni yang tak sedapnya. Hai, jalan. Memang purposely kot kerajaan tak nak repair jalan ni. Takut orang main kona, kan. So itu sajalah geng. Ha. Kita melayang corner bersama dengan Vulcan S, Modena's Vulcan 650S. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.